Oke, lanjutan videonya ini ya, video yang kedua. Maaf, tadi ada yang telepon, jadi videonya terputus. Kita lanjutkan. Ada kesulitan untuk bongkar platnya ini ya, karena ada debu atau dalemnya ini, jadi agak sulit dicoplok. Ini masalah bersihkan ya, biar pakai thinner biar lemnya hilang. Ini kalau bongkar mesti kandel sih. Sudah 8:30. Kita minum dulu teh hangat. Teh hangat tapi wis adem. Lapisannya seperti ini. Kita buat semuanya, LCD-nya termasuk. Kita taruh sini biar aman. Pasang nanti. Ini layarnya, kita cek menggunakan lampu backlight bawaan ya. Belum saya buka ini dari kemarin. Jadi saya ambil karena ini kemarin di unboxing sama yang punya. Kita cek, semoga bisa menyala dengan normal. Kita bersihkan permukaannya. Kita pastikan tidak ada debu atau kerikil atau batu atau pasir biar LCD-nya tidak rusak. Ini pakai backlight bawaannya, nanti layarnya akan tampil seperti background warnanya kuning karena warna aslinya ya. Warna asli. Nanti kita akan mengganti lampu LED yang di sini dengan LED ini, LED bawaan dari LCD waktu beli kemarin. Ciro lupat mau 62 kurang. Ciro lupat mau 62 50 salah. Ciro lupat mau 62 50 salah. Benar ternyata. Ini nanti kalau benar layarnya bagus, munculnya akan warna-warni. Kertas warna putih ini kertas untuk meratakan backgroundnya ini ya. Warnanya rata karena ada kendala ini, tak pasang nanti saja ya, nanti saya gunting. Lepaskan. Ini ngecek LCD saja dulu. Kita pastikan LCD yang belanja kemarin dari Solo itu bisa menyala normal.
ada anak-anak yang bermain mainan sepeda, belnya sepeda motor. Kita pasang semua baut, empat baut ya, biar tidak miring. Bilangnya hitam. Coba kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, warnanya tidak kelihatan ya. Karena ininya tadi tidak dipasang. Tapi angkanya kelihatan bagus sekali. 143160. Bagus sekali layarnya ini. Saya dekatkan dengan kamera biar kelihatan kalau angkanya ini muncul dengan baik. Ini kelihatannya 143160. Oke, untuk langkah selanjutnya nanti akan saya ganti lampunya, lampu warna LED warna putih. Kemudian nanti akan saya video hasilnya setelah lampu backlightnya menyala warna putih. Oke, terima kasih. Sementara laporannya ini LCD yang dibelanja kemarin dari Solo, dari CME Solo. Itu layarnya bisa muncul baik ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan bolo-bolo semua. Terima kasih sudah menyimak atau menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa yang belum sholat, sholat dulu ya. Biar tenang. Nanti akan saya videokan lagi berkaitan dengan lampunya ini yang sudah saya ganti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.